pelaku dan korban. Dan kami merupakan bagian, salah satu bagian tim yang dibentuk oleh Kapolda Sumatera Utara untuk menangani pelaku dan korban dalam aspek kesehatan dan psikologi. Jawab akan dimimpin oleh perwira lulusan Akpol yang saya harap bisa memobilisasi kegiatan dan operasional mobil ini. Menjawab dulu, kalau dari PEMKO tentunya kami akan support seperti dari disampaikan Pak Kapolda bagaimana apa yang dibutuhkan dari kendaraan yang kita lihat di belakang. Semua yang dibutuhkan dari kendaraan ini, alat ini akan kami support mulai dari konektivitas. Yang berikutnya juga kita ini sudah ada CCTV yang ada di Kota Medan. Ini kami usulkan nanti boleh digunakan juga oleh personil yang ada dalam mobil. Menyampaikan hasilnya bahwa respon kita antara 10 sampai dengan 12 menit dari pasca menghubungi 110. Ini sudah kita lakukan dan kita akan terus perpendek waktunya karena kita tahu situasi gawat itu tidak boleh waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan itu harus kita lakukan atau kita wujudkan.